Oke guys, kita sudah sampai di Krishna Adventure nih guys ya. Jadi ini lokasinya, dan lokasi akuratnya bakalan aku cantumin di bawah sini. Pokoknya view-nya seperti ini. Nanti kita bakalan ada rencana buat naik ATV, ATV Flying Fox dan lain-lain. Pokoknya apapun yang ada di sini kita bakal cobain, oke? Okay? Oke okay guys, di Krishna Adventure ini ada dua fasilitas seperti ATV dan Flying Fox-nya ya. Flying Fox-nya nanti kita dari mana? Dari atas ya, di atas kita jalan ke sana. Pokoknya nantilah, nanti kita bakal ngerasain Flying Fox-nya. Tapi nggak tahu nih siapa aja yang berani naik Flying nih. Ya. Cobalah semoga kita berani ya naik Flying Fox ya. Kamu berani nggak naik Flying Fox? Berani. Berani. Ada teman kita yang ada adik kita yang berani ternyata main Flying Fox ya. Oke guys, yang pertama kita coba ini yaitu ATV-nya ya guys ya. Kita bakalan nyobain ATV-nya. Kita sudah membawa alat tempur kita. Dua ATV-nya gede banget. Kita nanti bakalan foto ya guys. ATV-nya gede banget dan banyak juga sih. Lumayan. Kita pakai perlengkapan dulunya. Oke. Sebelum main kita bakalan pakai perlengkapan guys agar safety ya. Berapa ukurannya? Ukuran kaki saya berapa ya? Saya 43. Lalu kenapa teman-teman kita pada di sana nih? Hey, susah dah. Enggak lah ini nih. Hey, bensinnya apa nih, beli? Bensin beli. Ini. Apa? Ini ramuan aing nih. Aing loh. Woi, mantap. Ramuan nih usingnya jalan ini motor ini. Jamin bobor apa? Wah, minimal maksimal, bos. Senggol dong. Senggol dong. Sudah diisi bensin ya, karena di sini tidak ada Pertamina guys ya. Apa kita harus ke Pertamina? Kita nungguin partner kita nih lama sekali. Ternyata masih jalan-jalan ya. Oh, yang nih. Oh, nganit. Sip, thank you. Oke guys, kita langsung saja naik ATV yang ada di Krishna Adventure. Langsung. Karena kita sudah pernah, jadi kita solo saja ya. Gas, M. Ada gigi mundur nggak? Ada ya di sini ya. Oke, sip. Nah, di atas. Oke. Kita belajar dulu katanya guys. Let's go. Ini lebih gede. Enjoy. Goyang guys. Sajur. Gak bisa roda. Ya. Dadah duta. Wih. Oh, goyang banget. Hai, mantap sekali guys, masa jrot. Ya, view-nya keren banget ya guys. Gila, kamera kita sampai agak lain pokoknya. Wah, ini pergelangan kita ini kuat nih guys ya. Ini agak lain pokoknya kita di sini ya guys ya. Kita nungguin yang di belakang tadi habis mogok ya guys ya. Kita bakalan ke track kedua guys. Ini medium banget. Anjay. Wuih. Berapa kali muternya? Kali? Oh, dua kali ya. Titip Lina, kamera nah. Kita hampir saja nyemplung, tapi gak jadi. Let's go.
Minimal maksimal senggol dong. Apakah kita akan ngelewatin air-air hari ini ya? Kita akan basah-basahan sepertinya. Terlalu panas nih, tapi oke lah ya. Wah, keren banget sih, asli. Wuhui! Hampir saja. Sekali air terjunnya mantap kali. Video. Wah, panas ya bagian kaki ya guys ya ternyata. Wuhui. Jai, kita nunggu yang belakang dulu. Oh, di bagian kaki ternyata panas banget guys. Sungai, sungainya. Oh, bagus, mantap, aman. Anti air nih. Wih, mantap sekali bro. Ya salah. Kau berjalan. Berjalan tuh. Warnanya bara. Pepet, pepet. Pencet gitu ya besar. Gila bro. Awas lo nih. Halo. Halo. Tetap senang. Peyang di Jawa Busan. Bapak. Awas, awas. Awas lo nih ya. Pegangan papa nih. Awas nih, awas. Awas nyemplung. Aduh. Takut ban. Aduh. Om Cing, awas kau! Awas nih, Am! Jangan lupa, apa lagi, Am? Lagi L, Am, L. Oh, gue L kan dalam nih. Ah, kita terkena crash, guys. Nyangkut. Ini adalah hal yang sering terjadi ya, guys. Nyangkut. Halo, halo. Gak HP ku, gak kok. Eh, awas lo HP ini ya. P ini kau. P. Om Cing naik. Naik dia. Gas. Anon. Yes, anjay. Wah, kita akhirnya tidak nyangkut lagi guys. Sumber air sudah dekat kita dulu guys. Masuk semua airnya. Sabar. Enggol dong. Akhirnya kita melewati rawa-rawa ya guys ya. Oke. Akhirnya kita sudah melewati rawa-rawa. Ya, senggol dong. Wah. Besi nyangkut, besi. Besi ini nyangkut. Wah, anjay. Kasih contoh gak sih? Anjay, senggol dong. Anjir, miring. Anjir, tinggi banget. Mantap guys, kita masih magang ya. Semoga kita bisa guys ya di next time. Nih, foto ini. Kasih beli. Ayo, sama-sama.
kita sudah naik ATV, pokoknya seru banget. Jangan lupa bagi kalian yang mau naik ATV di area Singaraja, langsung aja datang ke Krishna Adventure guys, tepatnya berada di Sambangan kalau nggak salah ya. Nanti lokasinya bakalan aku cantumin di bawah sini. Oke, untuk harganya kira-kira 190 ribuan per orang dan tusan gitu per 2 orang boncengan gitu ya. Ya pokoknya info lebih lengkap kalian datang aja ke sini. Ini seru banget dan rutenya juga cukup jauh ya guys ya. Oke, abis ini kita mau main flying fox dulu ya. Let's go. Oke guys, kali ini kita mau nyobain flying fox guys ya. Rutenya panjang juga tuh flying fox. Yes, sampai sana guys. Dan kita juga sudah pakai 360. Jadi kita lebih enak buat konten. Yes, mantap lah pokoknya ya. Mungkin kita udah ada kamera jadi udah lebih mantap. Let's go. Nah, flying fox ini per 150 meternya itu harganya 60.000. Lah itu digasain banget tuh. Sebelum itu mas kita pakai peralatan tempurnya. Tapi beli kita pakai biar safety ya guys ya. Yalah jelas saya duluan lah. Itu enggak bolak-balik ya. Sudah jalan lagi. Seru nih guys dengan view yang agak-agak mendung sebelum hujan, makanya kita harus langsung flying fox. Wajib. Dari sama mana? Iya, kameranya. Om Dewa, Om Anugraha, Amartadi Sanjiwani ya. Let's go. Way ada tadi. Wah, seru banget, guys. Pokoknya mantap sekali. Flying fox-nya berapa, beli? 60 ya? Lokal 40. Lokal 40 ya, guys ya. Bagi kalian yang lokal langsung aja datang ke Krishna Adventure aja. Maaf, guys, lupa dikit ya. Tekuk kakinya. Nah. Ya ini kita momennya tidak tepat ya guys ya, agak gerimis ya guys ya. Tapi next kalian itu datang pagi-pagi biar tidak hujan, karena kalau di Sambangan itu rawan sekali hujan guys ya. Ah, mikir-mikir tuh. Langsung. Tenang saja, ini pengereman sudah pakai Brembo ya. Tekuk, kerasin. Nah. Terakhir, ini udah jompo ini ya. Satu nih ya, jadi anak dua. Sudah guys ya, yuk terima kasih beli. Lepas di sini nih. Oke, kalau lepas di sini. Pokoknya seru banget guys, asli. Jangan lupa, woi ada sepeda ternyata. Tidak. Turun dulu. Nah, kita langsung disambut dengan view ikan. Sekali guys, kita bakalan masukin ikannya ke akuarium kita, guys. Kita bakalan curi ikannya dan kita masukin ke akuarium kita. Oh, ikannya cuma satu, dua. Gede sekali ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Thank you dan see you next video, guys. Next kita bakalan ke water spot, Krishna water spot ya. Tapi nanti bareng teman-teman kita. Pokoknya ada surprise pokoknya. Oke, see you. Thank you. Karena ini hujan, kita harus ninja warrior. Ya, cerah dulu. Panas. Kita sudah sampai. Terima kasih buat kalian semua, dadah.